apa yang menjadi alasan kuat Tangus untuk maju sebagai calon wakil Bupati Bogor pada periode kali ini? Ya, itulah demokrasi di Kabupaten Bogor ini harus tegak berdiri. Ya, karena kemarin kita lihat sebelumnya sepertinya tidak ada dua calon, cuma ada satu calon saja yang maju, itu tidak baik buat demokrasi. Itu pandangan Kangmus tentang pentingnya sinergi pemerintahan wilayah dengan pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda di Kabupaten Bogor. Pertama, saya juga alumni pondok pesantren. Dan buat saya pondok pesantren itu penting. Dia salah satu pilar dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjaga agar nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang ada dalam masyarakat itu, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu bisa terjaga dengan baik. Apabila nih kamu terpilih, ya, apa langkah konkret yang akan kamu rencanakan untuk menjaga infrastruktur pendidikan terutama di pesantren-pesantren yang di wilayah terpencil? Pendidikan gratis ini enggak? Di Kabupaten Bogor ini rata-rata perkaranya adalah kebanyakan diterima oleh sekolah negeri saja. Iya. Kalau masuk negeri gratis, kalau swasta bayar, kira-kira begitu. Nah, kita maunya real sebenarnya harus ada gratis. Kamus untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pertama, kuncinya adalah kita tidak langgar aturan yang sudah kita buat. Misalnya, bagaimana Kamus melihat nih peran pemuda, khususnya santri, yang memiliki peran penting dalam calon pemimpin masa depan? Untuk santri melengkap ya. Mereka digembleng ilmu sosialnya sejak masuk ke dalam dunia pesantren. Mereka digembleng ilmu agamanya juga sejak belajar mengaji di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TGB News. Selamat datang di TGB News Podcast bersama saya Firda Nurul Askia. Pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia karena dapat menyambut Bapak Musyfaur Rohman atau biasa disapa dengan Kang Mus, calon wakil Bupati Bogor Aktivitas 98. Pada kali ini kita akan membahas visi dan misi beliau serta pandangan beliau tentang berbagai aspek penting termasuk pendidikan, keagamaan, dan pembangunan di wilayah kita. Langsung aja kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bapak datang dari rumah jam berapa nih? Dari Cilengsi tadi 3:30, alhamdulillah lancar. Kita bisa sampai sebelum azan subuh di sini. Alhamdulillah lancar ya Pak perjalanannya. Bapak, biar kita lebih akrab nih dengan pemirsa TGB News yang di rumah. Boleh nggak kalau kita panggilnya nih Kang Mus aja? Boleh. Panggilannya Kang Mus. Boleh, emang panggilannya Kang Mus berarti ya Pak. Apa yang menjadi alasan kuat Kang Mus untuk maju sebagai calon wakil Bupati Bogor pada periode kali ini? Alasan kuat, ya pertama mau menegakkan demokrasi lah. Pilar-pilar demokrasi di Kabupaten Bogor ini harus tegak berdiri. Iya, betul. Karena kemarin kita lihat sebelumnya sepertinya tidak ada dua calon, cuma ada satu calon saja yang maju, itu tidak baik buat demokrasi. Sehingga kemudian kami maju untuk menjadi calon kedua. Daftarnya juga terakhir, hampir penutupan pendaftaran kita maju. Lalu yang kedua, kalau apa ya, kita ini kan sudah sering berbuat kepada masyarakat, tapi berbuat tanpa kewenangan itu kita selalu punya batasan. Ya, misalnya kita bisa bantu 1-10 orang atau sampai 50 orang, tapi untuk bisa bantu semuanya yang dibutuhkan lebih dari sekedar niat baik atau kekuatan pribadi, tapi yang dibutuhkan kewenangan. Nah, insya Allah dengan ikhtiar kita maju dalam Pilkada Kabupaten Bogor, kita mau coba ambil kewenangan itu biar maslahat, kemaslahatan yang kita mau buat umat, buat masyarakat Kabupaten Bogor bisa terwujud. Bisa terjalankan ya. Apa pandangan Kang Mus tentang pentingnya sinergi pemerintahan wilayah dengan pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda di Kabupaten Bogor? Pertama, saya juga alumni pondok pesantren. Jadi buat saya pondok pesantren itu penting. Dia salah satu pilar dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjaga agar nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang ada dalam masyarakat itu, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu bisa terjaga dengan baik. Bahwa apakah melulu pesantren mengajarkan agama saja, agama tok? Ya enggak, karena dalam pesantren ya ada hablum minallah wa hablum minannas. Artinya yang dipelajari di sini juga bagian-bagian dari hubungan dengan manusia yang lain. Bermasyarakat buat santri itu bukan berarti kita harus kedepankan agama tok, ya, tapi juga kita kedepankan kehidupan sosial, bagaimana menjaga toleransi, kerukunan dan lain sebagainya. Banyak aspek yang menurut saya penting
dari pondok pesantren, sehingga ketika kita jadi bagian dari pemerintah, ya pemerintah harus bisa merangkul itu, menjadikan meleburkan nilai-nilai pesantren itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Apalagi pesantren itu bukan cuma belajar agama ya, betul, ya. Betul, kita banyak betul. Belajar tentang buat masyarakat. Ya, ya. Pada dasarnya di pesantren ilmu sosialnya lebih tinggi dibanding ilmu agama. Kenapa? Di situ santri yang tadinya dia hidup dengan orang tuanya kemudian terpaksa harus bergaul dengan teman seumuran di atasnya atau di bawahnya. Dalam situasi itu seorang santri pasti belajar bagaimana dia menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih muda, ada yang sepantaran, ada yang kasar ngomongnya, iya, ada yang suka ngebully, ada juga yang baik, ada yang kemudian teraniaya, ada. Iya, betul. Ada. Nah itulah aspek sosial yang juga dia pelajari secara langsung kan. Ya. Gitu. Hmm. Kalau tadinya nggak pernah ngutang sama teman, nah sekarang belajar ngutang sama teman juga, belajar memenuhi janji, belajar bayar hutangnya. Iya betul banget. Itu semuanya dipelajari. Aspek sosial itu dia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam usia yang begitu muda. Ya, untuk bekal masa depan. Bekal masa depan. Jadi kalau ditanya gimana santri-santri ini kalau bermasyarakat, mereka lebih siap. Lebih, karena di dalamnya mereka sudah bermasyarakat dengan caranya gitu. Ya. Sudah belajar bagaimana kemudian menghadapi situasi-situasi yang mungkin nanti dalam masyarakat yang lebih luas itu juga akan terjadi, kurang lebihnya sama. Pembelajaran hidup bisa dibilang. Ya, ya. Apabila nih Kamus terpilih, ya, apa langkah konkret yang akan Kamus rencanakan untuk menjaga infrastruktur pendidikan terutama di pesantren-pesantren yang di wilayah terpencil? Kalau dari kami, pertama untuk pendidikan kami punya program melaksanakan pendidikan gratis baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di untuk formalnya ya di seluruh Kabupaten Bogor. Yang kedua, kita akan bekerja sama karena pilihannya untuk pendidikan gratis ini Mbak, di Kabupaten Bogor ini rata-rata perkaranya adalah kebanyakan diterima oleh sekolah negeri saja. Iya. Kalau masuk negeri gratis, kalau swasta bayar, iya, kira-kira begitu. Nah kita maunya real semuanya bisa gratis. Perkaranya nggak semua orang bisa masuk negeri karena persoalan kapasitas sekolahnya. Iya. Sekolah SMP itu belum merata dari setiap desa misalnya, apalagi SMA. Mungkin yang bisa merata ya SD negeri, tapi itu pun belum ada di setiap kampung. Harapannya kan bisa ada setiap kampung. Kalau di perkotaan jaraknya dekat, angkot 24 jam nggak jadi persoalan, jarak juga nggak jadi persoalan. Tapi kalau di Tanjung Sari, di pegunungan sana, di Parung Panjang, Manggung, Cigudeg, Tenjo, luas sekali Kabupaten Bogor ini pasti jadi persoalan. Nah harapan saya selain gratis negeri maupun swasta, kita bisa angkat pendidikan-pendidikan yang selama ini dimotori oleh swasta dan tidak disentuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor, ya kita mau gandeng untuk bisa jalan bareng. Termasuk di dalamnya adalah pondok pesantren. Di sini pasti ada sekolah kan? Iya ada. Kategorinya kalau kategori negeri atau swasta ya swasta. Gitu. Bagaimana kemudian sekolah yang di sini bisa menggratiskan siswa-siswa yang datang dari masyarakat sekitar tanpa harus mengurangi kualitas dan fasilitas yang ada di madrasah di sini misalnya. Ya kita harus bantu, caranya kita bantu fasilitasnya, kita bantu gaji asatidnya gitu loh, gaji guru-gurunya kita bantu. Saya yakin kalau bantuan itu konkret bisa terjalan ya, ya itu akan memenuhi sebagian besar biaya operasional dari madrasah, dari sekolahan, sehingga kemudian mereka akan bisa kalau kita minta untuk menggratiskan siswa-siswa yang masuk. Iya, karena di luar itu kan masih ada dana BOS ya. Kira-kira begitu, itu pola yang kami angkat. Bukan kita bangun sekolah negeri di mana-mana, saya pikir itu bukan solusi ya. Justru kita harus gandeng banyak sekolah swasta yang hari ini mungkin mereka punya kekurangan fasilitas, punya kekurangan guru atau belum punya laboratorium misalnya, ya kita bantu laboratoriumnya. Iya, benar. Kalau belum ada lapangan basketnya, kita bangunin lapangan basketnya, artinya fasilitasnya kita samain antara negeri dengan swasta. Baru kemudian gaji gurunya kita buat sama, artinya kita subsidi supaya kemudian secara kesejahteraan meningkat. Harapan kita subsidi fasilitas, subsidi gaji guru-gurunya itu akan membuat kualitas sekolahnya juga meningkat sama seperti sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri ya.
dan gratis siswanya. Ya, betul. Ya. Semoga terjalankan ya. Amin. Kamu kan Kabupaten Bogor ini kan dikenal dengan alamnya yang indah ya. Ya. Apa strategi kamu untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan? Pertama kuncinya adalah kita tidak langgar aturan yang sudah kita buat. Misalnya kalau plotting kita ini adalah daerah yang tidak bisa dibangun untuk pemukiman misalnya, ya tetap kita pertahankan dia tidak bisa dibangun untuk pemukiman. Kalaupun kita mau buat pemukiman baru, dia itu harus terencana dengan baik supaya tidak merusak ekosistem dan ekologi alam, kira-kira seperti itu. Seringkali kan gini Mbak, kalau saya lihat di pemerintahan sebelumnya, aturannya bagus. RT RW-nya, tata kelola dan tata wilayahnya, ya, tata kelola dan tata wilayahnya dibuat bagus. Perkaranya pelaksanaannya bertentangan dengan itu. Seringkali daerah yang harus menjadi daerah lokasi persawahan, daerah yang harus jadi lokasi industri tanaman pangan, mendadak sudah jadi villa. Nah, ini kan ada ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat tapi kemudian tidak dijalani dengan baik. Kalau kita setia dengan aturan yang dibuat, semestinya ya semuanya bisa terjaga dengan baik. Perkaranya sudah dilanggar, nggak ada sanksinya buat yang melanggar. Nah, ini penyakit di Kabupaten Bogor sampai detik ini yang saya lihat masih begitu. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana mensinkronkan antara pembangunan dengan ekosistem alam supaya alam ini tetap terlindungi juga, ya kita buat aturannya yang baik dan kita laksanakan secara lurus, secara tegak lurus, tertib dan lain sebagainya. Sesederhana itu. Sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan aturan yang kita buat, karena semuanya ini sebenarnya sudah ada perencanaannya. Apakah daerah-daerah yang dekat dengan lereng bukit itu bisa dibangun misalnya, juga kan ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuan. Kita patuhi aja itu. Gitu. Biar sinkron ya, Pak. Iya. Bagaimana Kangus melihat nih peran pemuda, khususnya santri, yang memiliki peran penting dalam calon pemimpin masa depan? Menurut saya untuk santri lengkap ya. Mereka digembleng ilmu sosialnya sejak masuk ke dalam dunia pesantren. Mereka digembleng ilmu agamanya juga sejak belajar mengaji di pesantren. Artinya sosial dan agamanya, religinya itu sudah cukup bisa dipercaya ya. Sudah cukup matang, karena misal dia sekolah selama 6 tahun, menurutnya 6 tahun misalnya. Ya dari dia lulus SD sampai dia lulus SMA, dia sudah belajar dua ilmu itu, sosial agama, sosial agama, sosial agama. Penting ya mereka punya kesempatan. Seringkali yang tidak dimiliki oleh santri ini, kalangan santri ini kesempatan. Mereka terhenti ketika kemudian jalur agamanya sudah mereka penuhi. Artinya mereka mulai jadi guru, jadi ustadz, jadi pengajar agama saja gitu. Tapi kan ini pilihan. Sementara kalau yang kuat secara sosialnya, mereka kan menjadi seperti saya. Iya, maju. Sosialnya lebih tinggi gitu. Sehingga kemudian bentuk dakwah kita juga beda. Misalnya kalau yang mengajar, pasti tarbiyahnya mereka akan cari santri, baru kemudian apa namanya belajar mengaji, amalannya juga seperti itu. Sementara saya, bentuk dakwah saya adalah ya kita bantu orang dengan cara masuk yang berbeda-beda. Nah, apakah ini bertentangan? Ya enggak. Gitu loh. Saya kira teman-teman santri ini ke depan ya, kalaupun mereka maju dan bertarung untuk fastabiqul khairat menjadi pemimpin di daerah masing-masing, mereka mumpuni kok. Karena apa yang dipelajari di pesantren itu nggak jauh beda dengan yang kita hadapi di masyarakat. Ada kaitannya. Pasti, gitu loh, pasti. Pasti banget. Dalam fase saya maju dalam pilkada Kabupaten Bogor saja misalnya, pola yang saya pakai bertemu sebanyak mungkin masyarakat. Nah, dalam bertemu dengan masyarakat ini, situasi yang kita hadapi ya sama seperti situasi dalam pesantren. Iya, betul. Situasi sosialnya di sana ada hutang piutang antar masyarakat, ada konflik sosial antar masyarakat, baru kemudian ada ketidakpuasan, ketidakadilan. Nah, semua itu kita hadapi di pesantren. Dalam pesantren, dalam lingkup yang lebih kecil. Iya. Berarti iya. Itu udah menjalankan iya. Itu sebelumnya. Kalau kita bisa mungkin di ruang-ruang kobong kita, baru kemudian kita maju di satu asrama misalnya, kita bisa mimpin di sana, saya yakin kita bisa mimpin juga di luar kok. Karena masalah yang dihadapi sama. Di sini kan misalnya ada satu anak datang, anak baru di guru misalnya,
ya. Nangis. Nah, kalau dia nangis, dia ngadu ke pengurus. Iya. Baru kemudian bagaimana cara kita mengatasinya supaya si anaknya tidak malu, yang melakukan kejahatan juga tidak merasa mereka jadi penjahat beneran gitu loh. Nah, bagaimana menghadapi situasi ini sama, di sosial juga sama. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya, sama dengan sama. Artinya kalau memang pede ya dan ada kesempatannya ambil. Maju sama seperti saya, maju karena saya tidak khawatir bahwa ilmu sosial saya kurang misalnya, enggak. Kita sudah belajar dari lulus SD sampai selesai ngantri bagaimana bergaul di dalam ruang lingkup yang lebih kecil masyarakat. Iya sih. Jadi udah ada pengalaman lah ya buat pembelajaran sewaktu kita mondok itu. Ya. Menurut saya santri sudah tuntas ya. Kalau dia santri terus dia maju dalam mencoba untuk maju dalam memimpin di satu daerah, insya Allah dia sudah punya ilmu yang cukup untuk bisa ngadapin masyarakat. Betul sih. Yang terakhir nih, ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan buat warga Kabupaten Bogor dan terutama para santri-santri? Ya, kalau untuk warga Kabupaten Bogor, tanggal 27 November nanti, negara ini menyediakan 1 hari dan 6 jam untuk membuat perubahan-perubahan secara konstitusional di Kabupaten Bogor. Caranya apa? Caranya lewat pilkada Kabupaten Bogor. Masyarakat harus datang ke TPS. Waktunya kapan? Ya cuma 1 hari dan 6 jam. Hari apa? Hari Rabu tanggal 27 November. 6 jam dari jam 8 sampai jam 1 siang. Cuman itu cara konstitusi untuk yang disediakan oleh konstitusi untuk melakukan perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Di luar itu nggak ada yang konstitusional. Gitu. Nah kalau ya jangan lupa datang, pilih pemimpin yang amanah. Betul. Saya Kang Mus dari pasangan nomor urut 2, kalau boleh disebutkan nomor urutnya. Tapi ada 2 pilihan di Kabupaten Bogor hari ini, nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pilihlah yang paling amanah, yang paling bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bogor, yang paling bisa dipercaya dan bisa memutuskan 5 tahun ke depan kita akan tetap seperti sekarang atau berubah situasinya. Caranya cuma satu, datang ke TPS tanggal 27 November jam 8 sampai jam 1 siang. Itu saja. Kalau untuk santri, saya yakin bahwa teman-teman santri di NWDW ini, di pesantren Haromain, insya Allah siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Harapan saya, kedatangan saya hari ini menginspirasi, memberikan inspirasi buat para santri bahwa santri juga bisa memimpin di banyak hal. Santri bukan hanya bisa memimpin di masjid-masjid atau di musola-musola saja, tidak hanya dalam hal keagamaan. Kalau kita bisa memimpin dalam hal keagamaan, insya Allah santri juga layak untuk memimpin dalam bidang-bidang sosial, layak memimpin dalam bidang-bidang kenegaraan. Bismillah, gantungkan cita-citamu setinggi langit, supaya kalau jatuh di bintang-bintang, katanya seperti itu. Jadi jatuhnya juga nggak langsung ambles ke bumi kan, gantungin aja setinggi-tingginya. Kenapa? Ikhtiar kita akan menentukan apa hasilnya, baru kemudian sisanya kita bertawakal kepada Allah. Nah yang tadi nih Pak, boleh dong sapa sahabat TGB News yang di rumah? Ya, selamat pagi, assalamualaikum sahabat TGB News yang di rumah. Terima kasih hari ini saya punya kesempatan untuk bincang dengan Mbak Askia, bisa ngobrol panjang dengan Mbak Askia. Mudah-mudahan kita semua yang sudah memperpanjang tali silaturahmi dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dari Kang Mus buat sahabat TGB News. Nah, terima kasih Bapak Musyfiqur Rahman atau bisa disapa dengan Kang Mus. Ya, telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Alhamdulillah. Semoga perbincangan ini dapat memberi pencerahan dan inspirasi untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Baik, sahabat TGB News. Demikian podcast pada kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.